Dan stop the team, balik lagi masih di SBO TV dan di Dibel Arena Live. Di sini sekarang ada pertandingan dari SMA Trimurti Surabaya lawan SMA St. Louis 1 Surabaya. Mungkin ada beberapa orang ini bakal jadi pertandingan yang sedikit berat sebelah, karena kita tahu track record dari SMA St. Louis 1 yang luar biasa banget, dan Trimurti yang ya lebih ke arah faktor X ya yang mendukung. Tapi bisa jadi tontonan yang juga lumayan seru, ngelihat banyaknya pemain muda daripada tahun kemarin. Jadi lulusan tahun kemarin udah banyak yang lulus juga, dan banyak pemain muda. Kita belum tahu kekuatan Trimurti buat tahun ini kayak gimana, bakal jadi pertandingan yang lumayan berimbang. Jadi jangan terburu-buru buat memprediksi kalau St. Louis 1 bakal menang-menang buat game yang satu ini. Dan kalau dilihat juga, sekarang lagi pemanasan kedua tim. Supporter kedua tribun, Trimurti udah pada datang, sedangkan St. Louis 1 masih unik di corner-cornernya tribun Dibel Arena Surabaya. Dan kita lihat kedua maskot, kedua tim juga udah siap, tim DC juga udah siap juga. Dan ini bakal jadi tontonan yang lumayan menarik buat sore ini pastinya. Jadi pasti kalau kalian masih di luar sana, ada tipe, kalau mau orang merapat, silakan langsung aja ke Dibel Arena Surabaya buat game yang satu ini. Karena habis game ini masih ada satu game lagi, jadi nggak bakal rugi lah ya kalau kita mampir ke Dibel Arena Surabaya. Oke, dan kembali lagi saya habis ngos-ngosan juga naik turun. Benar-benar luar biasa di tribun penuh, luar biasa. Ya memang sih, tadi ada alumni SMA 9, bahkan alumni sendiri ya. Yes. Bahkan alumni juga ikut nonton. Jadi inilah kenapa mereka, Dibel ini punya kelas yang benar-benar beda dari pertandingan lain. Saya sempat nanya tadi di bawah alumni dari SMA 9 namanya Naomi tadi. Apa sih yang bisa menurut kamu, kenapa aku harus datang ke Dibel? Katanya, ya karena Dibel ini pertandingan yang beda gitu ya. Gak ada yang lain selain yang benar-benar. Ya, yang lain tuh biasa. Nah, yang biasa seperti apa ya? Mungkin dari segi penyajian juga, dari benar. Ya, kita juga ketahuin ya, packaging kompetisinya juga, faktor pendukungnya juga. Gimmick-gimmick yang lain kali benar. Ya. Benar. Belum lagi banyak games juga mau ngikutin apa masih. Nah, jadi update people yang pengen langsung ke Dibel Arena. Jadi Anda enggak perlu takut datang ke sini, pasti ada seru-seruan ya. Pasti ya, pasti ya. Ada pasti ada game-game yang juga bakal bagi hadiah untuk Anda yang bakal datang ke sini, asalkan nggak malu aja untuk turun ke lapangan gitu ya. Asal bersepatu juga pasti ya. Harus bersepatu. Itu syarat wajib, harus pakai sepatu. Yes, yes, yes. Oke, sekarang kita lihat Trimurti melawan St. Louis 1. Kalau kita ketahui St. Louis adalah mantan juara tahun kemarin. Ya. Gak? Ya. Dan punya materi yang kayaknya bakal jadi materi cukup lawan yang cukup berat. Ya. Ya. Kalau kita lihat di sana masih ada beberapa pemain ya. Kalau main muka lama dan nomor kemarin masih ada ya? Oh masih ada, masih ada. Masih ada beberapa dari sini juga. Termasuk jersey nomor 6 juga. Ini sudah melalang buana juga di kelompok umur ya. Kelompok umur 16 ke atas apa ya, kelompok 16. Di salah satu klub juga, di BC. Dia juga sangat pemain inti lah ya, di sebuah klub itu. Boleh bilang seperti itu. Dan buat reportnya seperti yang saya bilang tadi, lumayan menarik melihat perpaduan antara senior dan anak barunya, rookie-nya buat tahun ini Trimurti. Gimana kolaborasinya, abang menghasilkan sesuatu yang bagus buat Trimurti, kita belum tahu. Kita masih belum melihat juga beberapa kali permainan dari Trimurti juga belum dibilang apa ya, titik maksimal tuh masih belum ya kan. Mereka masih terlalu jauh, benar. Masih istilahnya agak lempeng-lempeng aja gitu ya. Mereka benar-benar kayak anak muda banget, ababil, kadang enak, kadang enggak gitu. Ya, ada play on, ada persiwara. Ya, gue defend SMA St. Louis, defense-nya sangat bagus. Dan Trimurti sendiri, dia mencoba bermain cepat ya, untuk nge-push ke dalam, tapi belum maksimal ya. Wajar lah, wajar. Masih awal, belum panas. Cuma harus dipikirkan ke depannya, apakah resiko itu bisa ditanggung. Oke, okay. Antara yang namanya permainan cepat, run and gun, dengan stamina, apakah itu sama-sama mumpuninya? Itu juga pertanyaan okay. Nanti ya. Memang sih, kalau kita lihat permainan dari semua anak SMA itu adalah run and gun. Run and gun. Run and gun. Tapi kalau ngomong soal run and gun sendiri, itu bisa mempengaruhi stamina ya. Benar. Yang kedua, akurasi tembakan. Dan yang ketiga, ya pasti mereka nggak stabil dalam bermain. Yes. Nah, kita kebahas ya, kita bahas. Kita akan break dulu. Jadi untuk update people, kita akan break dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di SBO TV. So, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.